Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat ya. Amin. Mazada sunar al-an, apa pelajaran sekarang? Sul al-lughatil arabiyah. Pelajaran bahasa Arab. Sambil kalian menyimak video pembelajaran pagi hari ini dari Ibu, kalian buka buku bahasa Arabnya halaman 87. Oke? Kita buka pembelajaran kita pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Janibal madrasati maktabatul adawatil kitabiyah. Di samping sekolah ada toko buku dan alat tulis. Titik. Hajihil maktabatu kabirotun wan nazifatun. Toko ini besar dan bersih. Titik. Ismuha namanya maktabatul baiti ilmi, rumah ilmu. Titik. Fi hajihil kitabati bado iu kasih rotun. Di dalam toko ini ada banyak peralatan atau barang dagangan. Titik. Minha kutubun wa adawatun madrasiyah. Di dalamnya ada buku-buku dan peralatan sekolah. Titik. Paragraf kedua. Fi hadzihil maktabati rufufun murattabatun. Di dalam toko ini ada rak yang tersusun. Titik. Ala rafi'a la kutubul lughatil arabiyah. Di atas raknya ada buku bahasa Arab. Wa kutubul lughatil Indonesia dan buku bahasa Indonesia. Wa kutubul fikih, buku fikih. Wa kutubul akidah, buku akidah. Wa kutubut tarikh, buku sejarah. Wa kutubu dirasatil Quran wa hadis dan buku Quran hadis. Wa kutubu dirasati Islamiyah dan buku pelajaran agama Islam. Belakangnya ala rafi asfali kutubu riyadiyah. Di atasnya ada buku matematika. Wa kutubu ilmi tabi'ah, buku pelajaran ilmu alam atau IPA. Wa kutubu ilmi ijtima dan buku sosiologi atau IPS. Wa kutubu riyadoti dan buku olahraga. Wa kutubu kisohi dan buku cerita. Titik. Wa fi hadzihil maktabati badai'u ukhra. Dan di toko ini masih banyak peralatan lainnya. Titik. Wa hiya adawatun madrasiyatun mutanawi'ah. Dan itu masih banyak lagi peralatan lainnya. Titik. Wa fi kulli yawm, pada setiap harinya, rojatil maktabatu bimustariyin. Toko ini banyak yang mengunjunginya atau banyak pembelinya. Titik. Li'anna badoi'a, karena barangnya fi hadzihil maktabati, di perpustakaan ini, rohisotun, murah. Wal ba'i'a mubtasimun, dan penjualnya murah senyum. Titik. Lanjut latihan 8, kalian kerjakan, Ibu terjemahkan dulu ya. Rokmun Wahid, nomor 1. Aina maktabatu adawatil kitabiyah? Di mana letaknya toko peralatan sekolah? Rokmun Sani, nomor 2. Masmutilka maktabati? Apa nama tokoh itu? Rokmun Salis, nomor 3. Aina kutubul lughatil arabiyah? Di mana buku bahasa Arab? Rokmun Arba, nomor 4.
Aina kutubur yadiyah, di mana buku matematika? Rokmun khamsah, nomor 5. Limadza rajati maktabatu kulayawm? Kenapa tokonya setiap hari banyak yang datang? Nah, jadi tugas kalian salin terjemahan yang sudah ibu terjemahkan tadi halaman 87 sampai dengan 88. Yang kedua, kerjakan latihan 8-nya. Yang ketiga, kerjakan latihan 9. Sebutkan macam-macam buku dari bacaan di atas seperti pada nomor 1, Kitab Bulughatil Arabiyyah. Nah, di dalam cerita tadi kalian sebutin ada buku apa aja. Contohnya nomor 1 udah ada buku bahasa Arab. Ya, tulis ya buku apa aja. Yang terakhir tugasnya latihan 10, kalian beri harokat. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa masalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.